Kamu lagi cari tempat top up game yang murah, aman, dan terpercaya, dan sudah pasti 100% legal loh. Ya di LJ Gaming Store aja. Yuk follow Instagramnya LJGaming_store. Oke. Ya, Bang Aji udah top up nih 700 lebih ya diamond. Tentunya top up-nya di LJ Gaming ya. Di Bang Aji sendiri ya, pastinya murah, aman, dan terpercaya. Oke. Ya, selamat datang ya para penggemar Bang Aji. Yeah, penggemar. Para viewers semua ya. Hari ini Bang Aji mau coba gacha ya. Ya, Bang Ali. Halo, halo Bang Ali. Kita gacha di event. Iya, udah lewat, Bos. Hari Badak Sedunia kemarin. Ya, Bang Aji udah ambil ya yang pakai VPN Amerika itu dapat 2 kan. Bang Aji juga udah pre-order kemarin sama dapat yang dari login lumayan lah 2, dapat skinnya. Siapa tuh yang pakai kuda ya? Nah, lumayan lah, skin normal sih, bukan skin epic atau elite. Nah, lumayan dapat 2. Nah, sekarang Bang Aji mau coba nih gacha di server Indonesia dulu ya. Sudah ada 773 diamond. Nah, kita lihat dulu misinya. Nah, misinya udah ada semua, udah dapat semua ya. Sampai top up 250 diamond. Gunakan 100 diamond. Ya, nanti Bang Aji mau ambil lah. Lihat-lihat dulu ya. Gunakan 500 diamond secara total. Oke. Berarti 500 diamond ini ya pastilah digas. Tapi nggak banyak, paling 25 kali nih ya maksimal. Gunakan 500 diamond nggak harus di event Star Wars berarti ya. Boleh di event mana aja, tapi yang sampai 250 diamond harus menghabiskannya di event Star Wars begitu. Kalau yang 500 diamond ini nggak harus di event Star Wars ya. Kalau kalian mau ngincer cuma 10 gacha aja, amin Bang Niko, semoga hoki. Kalau kalian mau ngincer cuma 10 kali gacha, kalian bisa menghabiskan 500 diamond di yang lain. Misalkan kalian beliin skin ataupun kalian beliin Starlight member, bisa ya. Oke. Ya sabar. Tunggu yang lain bos ya, masih banyak ya kan yang belum nonton, takut ada yang ketinggalan. Oke. Kita mulai aja ya dari event Star Wars-nya. Paling Bang Aji mau coba gacha berapa kali ya? Langsung 700 kali kah? Kita langsung 700 kali. 700 kali. Langsung kita pakai 700 DM kan nanti ya. 10 kali nih ya pakai diamond ya. Ya mudah-mudahan hoki. Doain ya bareng-bareng. Bang Aji sih pengennya kalau nggak gatot kaca, iya 10 kali. Kalau nggak gatot kaca ya paling enggak dapatnya yang Bang Aji bisa Vexana atau Edora lah. Yang Bang Aji pengen ya. Kita lihat dulu hadiahnya ya. Ada Alucard, Granger Legend, ya. Bang Aji banyak nih yang belum punya nih skin epicnya. Katanya 10 kali gacha pertama itu dijamin mendapat skin yang belum kita punya ya. Wah, belum punya semua nih. Kaja boleh. Tuh gacha kaca sih Bang Aji. Kalau yang lain, nah ini udah punya ya, 4 baru ya. Skin spesial, aduh kayaknya skin spesial apil semua, belum punya ini. Oke, kalau skin spesialnya Bang Aji mau skinnya Lolita ya, mudah-mudahan bisa dapet ya. Lolita atau Franco, kalau yang lain nggak mau ah, nggak bisa makanya ya. Oke, skin Lolita atau Franco ya. Oke, kita mulai ya, 10 kali gas ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga hoki. Yang mau top up silahkan bisa top up sama Bang Aji ya, bisa hubungi nomor WA nya ya, sering ya ada di profil juga bisa dilihat. Oke, kita mulai. Aduh, takut ini ya. Kenapa enggak apa-apa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya. Enggak hoki, Bos. Dapat skin Hilda, enggak dapat epic ya.
Gak kepake skin ini udah ya. Gak enak pake. Ya oke lah gak apa-apa. Cuma dapat satu lagi. Dua sih. Satu, dua, tiga, empat. Oh dapat empat skin. Tapi udah pada punya. Udah punya ya. Ini udah punya 147 di convert ya. Oke. Wah, dapat 177 ya. Kalau mau skin epic harus punya 400 ya. 400. Oke lah, kita coba lagi. Aduh, kurang hoki ya. Tapi udah bisa sih ditukerin sama skin spesial ya, udah bisa. Tapi nanti aja Bang Aje mau ngincer sampai ke part 2 nya kan. Nanti ada part 2 nya tanggal 8 Januari ya. Kita kumpulin dulu, mudah-mudahan bisa dapat skin epic limited. Oke, kita ambil dulu yang misi-misinya ya. Nah ini misi-misinya. Oke, ini juga ada nih. Oke, beres ya. Misi top up. Ya Bang Irfan, aduh gak hoki ternyata Bang Irfan. Oke Bang Aje mau ambil apa ya. Ini apa nih? Efek eliminasi, efek spawn. Ah, nggak seru kalau efek spawn ya. Kita ambil efek eliminasi aja kali ya. Oke, kita ambil. Ini lumayan nih efek eliminasinya. Oke, sekarang misi yang di event Star Wars ya. Masih ada 2 hari 6 jam 30 menit ya. Iya, ampas banget ini. Aduh, boro-boro dapat skin epic ya. Cuma dapat skin spesial doang. Kita ambil ya. Oke. Kita claim semua, oke. Jadi ampas ya, cuma dapat skin Hilda kita. Sama 3 skin normal ya. Kita claim lagi yang ada di sini, mana ya? Nah, ini gacha tiket. Kita dapat satu lagi. Coba kita lihat dapat berapa total tiketnya. Oh, ini dia ada 15 ya. Ya alhamdulillah udah sarapan ya. Iyalah pasti harus sabar, namanya juga gacha kan ya, kadang hoki kadang rugi ya gak? Kayak kemarin gacha di Genshin Impact, aduh rugi banget. Kita mulai ya, 10 kali atau satu-satu nih, 5 kali kan ada 15, atau 15 nya ini yang 5 nya lagi kita simpen ya buat di part kedua. Nah, kita coba 10 kali langsung aja ya. Ya kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Oh ini apa ini? Ini apa ini? Wih, dapat kisah Aurora ternyata ya. Lumayan 50 ya. Eh kita mulai 10 kali, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat skin epic ya, paling enggak jangan yang double aja paling enggak ya. Betul kali di acara. Ayo. Ya, skin normal dong. Oke. Ya, dapat skin Hylos, Bos. Dapat skin Hylos. Aduh. Ah nggak hoki, spesial dua-duanya. Ya nggak hoki coy. 20 kali ya, spesial. Aduh. 149. Oke, dapat. Hylos sih emang lagi meta sih ya, tapi ya gak hoki sih, pengennya skin epic ya. Aduh, kita udah dapat 336 apa ini namanya, galactic credit ya, masih kurang. Kalau mau ditukar sama skin epic ya masih kurang sih. Lanjutkah? Kira kita lanjut 5 kali lagi. Masih ada 5 tiket ya. Oke, dapat Aurora Crystal. Eh bukan, anjir, kira Aurora Crystal lagi. Kita Magic Dust. Ya udah, kita 5 kali aja ya. Habis ini udah, berarti kita gacanya ternyata nggak hoki ya. Buat kalian yang hoki, selamat ya, dan harus bersyukur.
Apalagi kalian yang mungkin cuma keluarin 100 diamond atau 100 atau 250 diamond aja ya, Bang Aji udah abisin ya 700 diamond ya. Emang nggak banyak sih, tapi buat ukuran orang kayak Bang Aji segitu tuh banyak ya. Ya kita gacha 5 kali lagi, oke. Masih ampas ya. Kapan ini hokinya? Ya ampun. Dapat skin kayak gitu. Ini kedua ya, berarti sekarang yang ketiga kali. Ya Allah, magic dash. Oke. Ya nggak apa-apa, Bang Mamat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bang aja juga paling gak lama main Mobile Legends ya. Oke, kita lanjut lagi satu kali, yang keempat. Ya ampun, gak dapet skin dong. Ini yang kelima ya, terakhir ya gacanya. Iya betul. Tapi lihat PY Gaming loh, modal 150 deh bisa dapat skin legend, ampun ya. Iri banget kita, sampai ngiler lihatnya. Oke. Ya Allah, tanggung lagi 394. Habisinlah 50 diamond satu kali lagi. Oke. Oke. Belum dapat skin 6 kali. Ah, tapi dapat ya 400 ya. Oke, kita tukerin, kita tukerin. 2700 diamond. Jadi dengan gacha kisaran 30 atau 25 kali ke atas bisa dapat 400 ya, galactic credit ya, bisa ditukerin sama skin epic ya. Bajie mau nukerin skin apa ya? Aduh, sebenarnya bagus-bagus semua sih, tapi jarang yang Bang aja pakai sih skinnya. Legend 1000 ya. Edora kah? Baju seneng sih pakai Edora. Tapi nanti dulu ya. Kita lihat. Kita lihat dulu ya. Edora itu skinnya bagus gak sih? Baju kan udah punya skin Edora, Xmas sudah punya. You should be ashamed for not trusting. Limited, tapi coba kita cek ya. You should be ashamed for not trusting yourself. Coba efek skillnya lihat bagus gak? Main aja emang habis skin Edora lah. Ya, skin Edora aja lah. Yang penting kita ngambil yang udah kita pakai ya, yang hero nya emang sering kita pakai, biasa aja sih efeknya. Bagusan yang Xmas ya, bagusan yang Xmas sih. You should be ashamed for not trusting yourself. Ya Xmas lebih bagus ya efek. Ya kan, kerenan Xmas. Kalau Bang aja soalnya pakai hero yang sering dipakai tuh Edora bos, mage ya kita. Nah, maaf ya nanti dulu. Oke. Ya apa ini? Kaja ya. Estes juga jarang kepake. Aduh jadi bingung ah. Punya galactic credit malah jadi bingung ngambil apa ini. Aduh, saber kali ya, saber mungkin. Skin Vivo udah punya. Udah punya skin Vivo. Xmas Vivo udah punya. Yaudah kita ambil hero yang lain aja ya, karena Edora menurut Bang Aji Xmas sama Vivo udah bagus sih daripada yang skin epicnya. Nah, mungkin Bang Aji mau ambil yang
Aduh, jangan impit dulu. Yang limit aja, yang limit Omimaru atau Gatot Kaca. Lunar Magic ya. Iya, Chang'e ya. Oke. Kita ambil saran Lunar Magic. Aduh, tadi dah. Kita masuk room dulu. Diinvit-invit terus. Atau mau kumpulin terus sampai dapat 700. Satu ronde lagi kan nanti bisa sih dapat 700 ya. Simpan dulu kali ya, mungkin ya. Coba lihat-lihat dulu lah. Yaudah, kita ambil Lunar Magic ya. Karena menurut aja bakal jadi memang suka main mage ya, biarpun jarang pakai Chang'e juga. Kita ambil Lunar Magic ya. Oke, sebenarnya. Enggak bisa dikirim ya kalau di sini ya. Ya, kita ambil dengan 400 galactic credit modal 700 diamond ya. Ya, kita ambil ya. Skin Chang'e Lunar Magic. Lumayan bagus ya. Animasinya bagus. Animaru. Iya. Bagus ya animasinya. Oke, kita screenshot dulu ya. Biasa bos, buat dipamerin ya kan. Pamer dengan teman-teman ya enggak. Oke, sudah selesai kita gacanya. Lumayan lah. Nah, ini juga ada misinya. Terus tadi kita dapat